Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pasangan USD/CAD didagangkan menaik pada hari Rabu apabila pedagang menjangkakan statistik yang kuat untuk Amerika Syarikat. Namun laporan telah menukar pergerakan harga. Dolar AS mendapat rentak berbanding rakan niaganya iaitu Kanada semasa dagangan semalam. Ia menokok melebihi paras 1.2800. Pasangan mata wang itu menukar pergerakan selepas Bank of Canada mengumumkan keputusan kadar faedah. Pihak berkuasa kewangan Kanada memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah pada 0.5%. Kenyataan Bank of Canada memberikan unjuran semakan semula yang baik kepada pertumbuhan ekonomi di sebalik pergolakan berterusan dalam pasaran minyak. Pembuat polisi Bank of Canada berkata langkah fiskal sepatutnya mempunyai impak yang positif kepada keluaran dalam negeri kasar. KDNK disasarkan untuk meningkat sebanyak 1.7% berbanding sebelumnya, iaitu peningkatan 1.4%. Namun kadangkala ramalan tidak selalu tepat. Sebagai contoh, jualan runcit di Amerika Syarikat menurun walaupun dijangka akan menunjukkan sedikit peningkatan. Jualan runcit AS susut sebanyak 0.3% manakala penganalisis menjangkakan peningkatan 0.1%. Jualan menurun kerana pengguna cenderung untuk mengurangkan pembelanjaan berikutan pertumbuhan gaji yang perlahan di AS. Sebaliknya, teras jualan runcit tidak termasuk automobil mengatasi jangkaan pasaran dengan menokok sedikit iaitu 0.2% di bawah ramalan peningkatan 0.4%. Pertumbuhan tertinggi dilaporkan untuk bahan bangunan, kesihatan dan barangan penjagaan diri serta petrol. Selain itu, sentimen pedagang merosot selepas keluaran indeks harga pengeluar AS. Harga pengeluar jatuh untuk 2 bulan berturut-turut dengan susut sebanyak 0.1% pada bulan Mac. Penganalisis menjangkakan indeks untuk meningkat sebanyak 0.2%. Para pelabur jelas sekali kecewa dengan statistik yang lemah. Namun begitu, ahli strategi mata wang berkata, dolar AS dijangka akan pulih berbanding saingan utama di tengah-tengah jangkaan pasaran dan indeks teras harga pengguna di AS. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.